بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله بشكر kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bertemu dalam kuliah khas iaitulah melalui medium Yayasan Ta'lim, yang mana kita akan membahaskan satu topik yang penting khususnya pada zaman ini, iaitulah topik kita berdasarkan sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang masyhur, iaitulah dengan judul Wajibul Mar'ah Indal Fitan. Baik. Jadi buku ini di dalam bahasa Arab, tapi alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bantuannya anda dapat ringkaskan dalam bentuk slide ke dalam bahasa kita, dalam bahasa Melayu. Jadi anda ringkaskan, jadi anda akan kongsikan slide itu. Dan kita akan berpandukan pada slide dan anda akan rujuk pada teks asal kitab dan insyaAllah anda akan kongsikan kemudian slide kita di dalam grup nanti insyaAllah. Dia akan disampaikan juga oleh admin insyaAllah. Baik. Jadi sebelum tu kita lihat dulu kenalan. Ya, anda share. Baik. Kita tengok pada slide kita. Baik. Jadi tajuk kita itulah 6 usul menghadapi fitan. Dan kitab yang kita gunakan pada pagi ini adalah kitab Wajibul Mar'ah Indal Fitan. Kewajipan terhadap wanita dalam menghadapi fitan. Baik. Baik, kita berkenalan dulu dengan topik. Ya. Topik kita, ini buku yang ada di hadapan kita ni. Baik. Buku ini, topiknya adalah berkenaan dengan kewajipan wanita menghadapi fitan. Dan dalam buku ini ada dikemukakan oleh muallif hafizahullah Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimi 6 usul untuk dipegang oleh kaum wanita, secara khususnya, secara umumnya untuk lelaki juga sebenarnya. Kita bukan kuliah ini sebenarnya untuk semua, tetapi kita tekankan untuk wanita ini kerana akan dibahaskan oleh Syekh nanti. Kita akan lihat taujih dan juga nasihat daripada Syekh dalam kitab ini. Tetapi bila kita sebut tentang 6 usul, tajuk kita ni kira 6 usul menghadapi fitan yang kita ambil daripada kitab Kewajipan Wanita Dalam Menghadapi Fitan. Nak letak tajuk mana satu pun tak mudarat. Semuanya berlegar pada asas ataupun isu berkenaan dengan fitan dan juga khusus lagi kepada wanita. Baik. Jadi sebelum itu kita kena berkenalan dululah dengan istilah yang disebut di dalam kitab ini, antaranya usul. Bila kita sebut usul, dari kata asal, yang ini bermaksud akar sesuatu, asas dan
prinsip sesuatu perkara. Itu biasalah kita sedia maklumlah, ha? Maksudnya kita selalu sebut, kita selalu dengar usul, kan? Usul hadis, usul fiqh, usul tafsir, kan? Usul apa hadis, usul tafsir. Selalu kita akan dengar usul akidah, kan? Usul akidah semua itu adalah bermaksud akar sesuatu, asas dan prinsip sesuatu. Dan dalilnya dalam surah Ibrahim ayat 24. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan dengan apa dia kita kata perumpamaan perkataan kalimah tayyibah. Dalam surah Ibrahim ayat 24, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama." Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik, yang akarnya, pangkalnya, akar tunjangnya tetap teguh, dan cabang pucuknya itu menjulang ke langit. Dan syahidnya di sini Allah Ta'ala sebut perumpamaan kalimah tayyibah, kalimah baik ni majoriti ulama salaf, bahkan boleh dikatakan kesepakatan ulama salaf ketika mentafsirkan ayat ini, semuanya sepakat. Kalimatan tayyibah maknanya la ilaha illallah. Ini tauhid. Kalimah tauhid. Yang mana Allah umpamakan kalimah yang baik itu sebagai sebatang pohon yang baik, yang pangkal dan akar tunjangnya itu tetap teguh. Asluha thabitun. Usul, yakni asal, yakni akar. Asasnya sangat teguh. Akarnya sangat teguh. Jadi sebab itulah manhaj para ulama dalam mengajar dan dalam pembelajaran taklim, mereka sangat-sangat menekankan tentang isu berkenaan dengan usul, yakni asas dan prinsip sesuatu. Di Yayasan Taklim kita ada beberapa kelas yang dibawa oleh asatizah kita yang menyentuh tentang perkara yang berkait dengan usul, antaranya pengajian kitab Usul Thalathah, tiga prinsip asas yang wajib diketahui oleh seorang Muslim, iaitu yang disyarahkan oleh Al-Fadil Ustaz Abu Asma' Yunus, Ustaz Yunus di kelas beliau. Itu bagi siapa yang nak tahu tentang usul salatah ataupun prinsip-prinsip asasnya, itu boleh rujuk. Baik. Dan beberapa lagi contohlah, maknanya contoh macam subjek usul tafsir, usul fiqh, usul akidah, usul iman, usul iman. Semua itu adalah berkait dengan asas dan prinsip sesuatu. Jadi dalil, dalilnya mana? Tengok takrif pun perlukan dalil, kan? Takrif pun perlukan dalil. Jadi dalilnya adalah dalam surah Ibrahim ayat 24. Ya Allah Ta'ala sebut asluha thabitun. Perumpamaan tu asalnya Allah Ta'ala sebutkan tentang kalimah tauhid. Ya Allah Ta'ala bagi tahu kalimah tauhid ni, dia punya tunjangnya, dia punya akar dia, dia punya pangkalnya itu sangat teguh. Kan? Dan cabang cabang yakni pucuknya menjulang ke langit. Disebabkan akarnya itu kukuh. Jadi sebab itulah penting kita mempelajari asas dan prinsip ilmu itu, usul ilmu, usul akidah, usul tafsir, usul fiqh, usul hadis, kan? Itu sangat-sangat penting. Baik, adapun fitan, kita sebut dalam tajuk kita ini, fitan tu apa? Apa fitan ni? Baik, jamak yang ni plural bagi fitnah. Jadi maknanya mufrad dia singular fitnah. Dan jamak dia fitan. Maknanya, kalau kita terjemah by word, fitnah, fitnah. Maksudnya dalam bahasa Arab, berlega kepada maksud ujian, malapetaka, cabaran, dosa, kekufuran, pembunuhan, pembakaran, penghapusan, dan pemalingan daripada sesuatu. Ini boleh kita lihat takrif ini dalam
kitab-kitab mu'jam, ma'ajim lughah. Dan antara kitab yang menghimpunkan takrif ini berdasarkan istilah Quran dan hadis, khususnya istilah hadis. Yani istilah dalam 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 hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara kitab yang terbaik adalah kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar karangan Al-Imam Ibnu Al-Athir rahimahullah taala. Jadi dalam apa kita kata dalam kitab tersebut penting untuk kalau kita dengar perkataan-perkataan yang gharib yang mungkin kita jarang dengar dalam hadis dan sebagainya, ini antara kitab yang penting untuk dirujuk untuk kita tengok apa maksud yang lebih detail ataupun yang lebih mendalam tentang sesuatu istilah. Tetapi kat sini kita bawakan fitan itu, apa kita nak bahaskan tentang fitan ini? Fitan ya ini. Jadi berlegar pada ujian, malapetaka, cabaran, dosa, kekufuran, pembunuhan, pembakaran, penghapusan, pemalingan daripada sesuatu. Boleh juga kita ringkaskan dengan apa sahaja bentuk keburukan ataupun bentuk kebaikan yang menatijahkan keburukan ataupun perkara yang keburukan itu sendiri. Dan sebab itulah fitan ini, dia fitnah ini dia kita kena faham dia bukan berkait dengan perkara yang buruk sahaja, bahkan boleh jadi perkara yang baik. Itu juga ada ujian. Maknanya ada makna dari sudut Allah Ta'ala jadikan perkara tersebut sebagai ujian untuk kita. Imtihan wal ikhtibar. Ujian untuk kita. Dan ulama-ulama hadis, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama hadis, mereka dalam kitab-kitab mereka, mereka meletakkan kitab yang khusus membahaskan tentang fitnah. Tentang fitnah-fitnah ini. Antaranya Imam Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam jami'nya, dalam sahihnya, ada ada kitab yang khusus berkait-berkait dengan kitab Al-Fitan. Baik. Ini fitnah ini juga merujuk kepada fitnah akhir zaman, fitnah yang ini berbentuk dosa, fitnah berbentuk khilaf, pertelingkahan, juga termasuk dalam makna fitnah. Baik. Ini istilah yang akan kita sentuhkan nanti. Baik. Kemudian kita masuk pada pengenalan kitab. Baik. Kitab ini wajibul mar'ah indal fitan. Asalnya merupakan rakaman kuliah Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Usaimi hafizahullah. Jadi biasalah ulama ulama-ulama kita ini, mereka sangat aktif mengajar. Memberi muhadarah, memberi kuliah dan sebagainya. Dan hasil daripada penyampaian kuliah-kuliah mereka itu dimanfaatkan dengan khidmat anak-anak murid mereka, dirakam dan ditranskripkan menjadi kitab. Nah, ini asalnya. Tak semestinya guru itu sendiri atau ulama itu sendiri yang tulis secara langsung. Tetapi diambil daripada mulutnya dan ditulis. Maknanya disalin, ditranskrip, kemudian jadi kitab. Dan itu menunjukkan keberkatan ilmu seseorang. Maknanya apa yang disampaikan tu dikhidmat, diambil apa manfaat dan faedah, dan murid-muridnya itu berkhidmat dengan ilmu gurunya, disebarkan dan manfaat itu lebih meluas. Kerana kita semua tak tahu pun Syekh ada muhadarah tu, Syekh ada rukuliah tentang tajuk ni. Jadi bila kita tengok ada kitab sudah dicetak dan juga disebarkan, alhamdulillah kita pun dapat manfaat. Jadi itu tabiat ilmu. Kalau kita tengok ulama-ulama terawal pun, Imam Asy-Syafi'i misalnya, kitab Al-Umm itu dia adalah catatan muridnya, Rabi' Ibn Sulaiman Al-Muradi, yang merupakan perawi bagi kitab Al-Umm. Jadi catatan dia tulisan dia, dia tulis, kemudian dia tunjukkan dan perlihatkan kepada gurunya Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Asy-Syafi'i mengakui dan disebarkan. Jadi itulah ilmu. Maknanya khidmat kepada ilmu ni perlu dipelbagaikan, bukan semata-mata dengan kuliah, bahkan dengan penulisan. Sama jugalah macam sahabat-sahabat kita yang berkhidmat dalam
menyebarkan ilmu, video dan sebagainya, mereka perlu aktif menulis, belajar untuk menulis ataupun mencatat faedah-faedah ilmu daripada guru-guru yang disampaikan di tempat pengajian kita, disebarkan manfaat-manfaat itu, dan sebelum disebarkan itu pastikan ada guru itu sendiri ataupun orang yang berkeahlian ataupun orang yang lebih tahu untuk semak, itu supaya dipastikan maklumat yang kita sampaikan itu tepat atau benar, takut nanti kita tersalah pula maksud ataupun tersalah faham, mungkin boleh menyebabkan kekeliruan. Ala kulli hal, ini adalah tabiat ilmu. Maknanya kalau kita tengok, ilmu dapat dikembangkan dengan pelbagai wasilah, pelbagai sarana, antaranya dengan penulisan. Dan alhamdulillah ini satu nikmat untuk kita, dan kita daripada buku yang merupakan asalnya adalah kuliah Syekh, kemudian dapat diambil manfaat dan faedah oleh kita semua. Baik. Adapun penulis, Syekh Saleh Al-Usaimi, beliau merupakan ulama hadis yang masyhur, dikenali dengan usahanya menyebarkan ilmu yang sahih melalui program-program ilmiah di Masjid Nabi dan Masjidil Haram dan di beberapa negeri di Saudi. Beliau adalah mantan anggota Hay'ah Kibar Ulama di Arab Saudi. Dan guru-guru beliau sangat ramailah, sehingga mencecah boleh dikatakan hampir ribuan, hampir ribu guru beliau. Dan beliau ada antara yang ulama yang sangat menekankan persoalan berkenaan tahsil ilmu yang sahih, dan juga bagaimana ilmu-ilmu yang berkhidmat kepada ilmu Al-Quran dan Sunnah itu yang telah dicuri ataupun yang telah diambil oleh ahlul bidah wal ahwa, maka beliau antara yang terkehadapan menyeru kepada ahli sunnah untuk mengambil semula khazanah-khazanah ilmu yang asalnya adalah kita katakan berasal daripada ilmu ataupun berasal daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang apa seperti antaranya adalah ilmu yang berkaitan dengan hadis dan juga isnad. Sebab itu beliau digelar sebagai Musnid Diyar An-Najd, yakni ulama yang kalau kita nak apa lihat dari sudut juhud dan usaha beliau dalam dalam kita kata mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah, menurut pemahaman Salaful Ummah, itu memang tidak dimungkiri, memang kita tak boleh apa kita kata ingkari, usaha beliau itu sudah tersebar di serata dunia. Anak-anak murid beliau juga sangat ramai, sangat ramai, dan ramai masyarakat mengambil manfaat daripada kuliah-kuliah dan durus beliau. Baik. Baik, kemudian kitab ini mengandungi 6 usul, yakni prinsip yang diistimbatkan. Yakni istimbat, apa maksud istimbat? Istimbat maknanya dikeluarkan, istikhraj, dikeluarkan Syekh daripada beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi serta athar salaf. Athar, apa maksud athar? Al-Quran kita faham, hadis-hadis Nabawi nisbah kepada Nabi lah, hadis-hadis Nabi. Athar, apa maksud athar? Athar maksudnya riwayat-riwayat yang dinukilkan daripada sahabat atau tabi'in dan tabi' tabi'in. Kan? Baik, sebagai bentuk nasihat dan pengajaran untuk kaum muslimin secara umum, secara umum dan khususnya untuk wanita. Baik. Kita tinggal K kat situ. Baik, untuk kaum muslimin secara umum dan untuk kaum wanita secara khusus, secara khusus. Baik. Jadi kuliah kita ni bukan maknanya orang perempuan je kena dengar, maknanya semua. Semua. Cuma kita tekankan tajuknya itu kepada wanita. Baik. Kitab ini mengandungi 25 muka surat. Jadi 25 muka surat ni tidak terlalu kita kata ringkas dan tidaklah terlalu panjang pertengahan, kan. Baik, mengandungi lebih kurang 7 ayat Al-Quran bersama tafsir dan istinbatnya, lebih kurang 10 hadis dan athar beserta syarahan dan istinbat Syekh sebagai bentuk nasihat kepada para pembaca. Jadi tak perlu banyak-banyak pun, yang penting sedikit dan bermanfaat. Kalau banyak tapi kita tak tahu, kan, tak faham, kemudian kita tak boleh nak faham maksudnya yang lebih detail ataupun tak boleh nak tadabbur,
lebih baik kita mulakan dengan ringkas. Jadi Syekh memang kalau kita lihat tabiat kuliah-kuliah dan muhadarah Syekh ini, memang beliau meraihkanlah tahap orang ramai dan tahap orang awam. Dan yang jelas, kitab ini muhadarah asalnya adalah memang ditujukan kepada wanita. Ditujukan kepada penuntut-penuntut ilmu di kalangan kaum wanita. Baik. Kita terus masuk kepada mukadimah penulis. Jadi anda akan baca juga apa teks-teks yang pentinglah, maknanya kalam Syekh itu sendiri, supaya kita dapat apa sampaikan maksudnya itu dengan lebih tepat. Cuma di sini anda ringkaskan dan kita untuk kita mudahkan, untuk kita mudahkan. Baik. Jadi dalam mukadimah Syekh bawakan dua ayat dengan menyebut dua ayat. Saya sebutkan alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi wa muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din. Amma ba'du, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana li ibadatihi, qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa ja'ala al ibadata fardan 'ala al rijali wan nisa', qala ta'ala wa umirtu an akuna minal muslimin, وكل أحد من العباد مأمور بأن يكون مسلما. Baik. Jadi penulis memulakan khutbahnya dengan menyebut ayat 56 surah Az-Zariyat. Yakni ayat yang menjelaskan tentang kewajipan bagi lelaki dan wanita adalah untuk melaksanakan ibadat kepada Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Maknanya, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepadaku, melaksanakan ibadah. Jadi saya ingatkan pada awal dalam kitab ini, mukadimah ini, dengan dua ayat. Yang pertama, ayat dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian penulis menegaskan perintah ibadah ini wajib dilaksanakan dengan melaksanakan Islam. Makna Islam di sini adalah penyerahan, tunduk dan patuh dengan perintah-perintah yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebagaimana dalam ayat 72 surah Yunus. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang Islam. Jadi Islam itu adalah maksudnya penyerahan. Kita inqiyad lillah bitauhid. Istislam lillah bitauhid. Kita menyerah kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan ibadah. Wal inqiyad lahu bita'ah. Dan kita tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan. Dan wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan kita berlepas diri daripada kesyirikan dan ahlinya, daripada kebatilan dan ahlinya. Dan itu adalah tuntutan ibadah dan tuntutan penyerahan. Ini Islam. Jadi saya ingatkan tentang ini tanggungjawab kita semua, lelaki dan wanita. Tidak ada apa kita kata no more no less, tak ada apa-apa bentuk pertambahan dan tak ada apa-apa bentuk kurangan. Sama maknanya kita baca ayat ni, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya khitab ayat ini Allah Taala tujukan kepada semua lelaki dan wanita. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Khitabnya ditujukan kepada orang lelaki dan wanita. Baik. Kemudian Syekh Hafizahullah menyebutkan tentang hubungan antara lelaki dan wanita. Dia kata waqad aqada Allah azza wa jalla, waqad aqada Allah azza wa jalla rabitatal wilayati bainal mu'minin wal mu'minat. وأشركهم في الأمر والنهي. Kemudian Syekh mengingatkan tentang apakah alaqah, apakah rabitah. Rabitah maknanya ikatan antara lelaki dan wanita. Kata Syekh, mereka dihubungkan dengan melalui hubungan wilayah iman. Al-wilayah maknanya iaitulah yang dimaknakan dengan wilayah di sini, maknanya hubungan yang Allah Ta'ala jadikan mereka merupakan orang-orang yang beriman. Kita ini, lelaki dan wanita, apakah hubungan yang pertama sekali kita kena lihat? Selain daripada hubungan-hubungan
kemanusiaan, hubungan iaitu dari sudut pasangan, suami isteri dan sebagainya, itu bawah lagi, itu bawah. Yang first kita kena letak wilayah iman. Rabitatul wilayati bainal mu'minin wal mu'minat. Wilayah iman. Dan ini kita kena hadirkan. Hadirkan ketika kita berinteraksi dengan kaum wanita. Sesama wanita, di kalangan wanita, sesama mereka, demikian juga lelaki dengan lelaki, dan demikian juga lelaki dengan wanita. Innamal mu'minuna ikhwah. Maknanya kita ikat keterikatan kita itu, rabitah kita itu dengan iman. Bukan dengan perkara-perkara lain. Bukan dengan perkara-perkara lain. Tapi iman. Ha, itu kita kena ingatkan. Jadi Syekh cantik kat sini, Syekh ingatkan kita tentang hubungan antara lelaki dan wanita tu adalah hubungan iman. Yang tu yang first. Sebelum kita tengok benda lain. Sebelum kita tengok benda lain ni, yang ni first. Wilayah iman. Kita dengan isteri kita, ya, suami isteri, tetapi naik atas sikit wilayah iman. Dia beriman, kita beriman, jadi ada hubungan yang lebih kukuh. Iaitu itu sebenarnya lebih lebih memberikan kekuatan. Ha, berbanding semata-mata kita melihat dari sudut yang sempit. Ha. Baik, dan Allah sertakan mereka bersama dalam perintah dan larangan. Dalilnya adalah surah At-Taubah ayat 71. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allah 'azizun hakim. Orang-orang beriman di kalangan lelaki, wal mu'minun wal mu'minat, dan orang-orang beriman di kalangan wanita, ba'duhum awliya'u ba'd, sebahagian di kalangan mereka itu adalah wali, yakni pelindung, pembantu kepada sebahagian yang lain, pembantu, penolong kepada sebahagian yang lain. Nampak kan ikatan keimanan? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Apa yang mereka buat atas keterikatan rabitatul iman, rabitatul wilayatil iman, apa yang mereka buat? Mereka ya'muruna bil ma'ruf. Maknanya Allah sertakan tugas dan tanggungjawab lelaki yang beriman, lelaki wanita yang beriman, mukminun wal mukminat, kedua-duanya menyeru kepada perkara ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada perkara ma'ruf, perkara kebaikan, kebajikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan menegah daripada kemungkaran. Tanggungjawab amar ma'ruf dan nahi munkar itu berkongsi kepada lelaki dan wanita. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Mereka mendirikan solat, mengerjakan zakat, mengeluarkan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Apa ganjaran yang mereka akan perolehi? Mereka itu akan dirahmati oleh Allah. Inna Allah azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan hubungan antara lelaki dan wanita itu antaranya adalah hubungan yang rabitatu wilayatah, wilayatil imaniyah. Yakni hubungan keimanan. Yang tugas mereka saling tolong-menolong, menyeru kepada kebaikan dan menegah kepada kemungkaran. Baik. Syariat menjadikan martabat lelaki dan wanita adalah sama dalam halal dan haram. Perintah dan larangan. Kan? Itu sebenarnya ada koma kat situ. Perintah dan larangan. Dalam hadis Abu Daud, dalam hadis Abu Daud, yakni Sunan Abi Daud, daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Maksudnya sesungguhnya wanita itu adalah saudara bagi lelaki. Syaqaiqur rijal. Syaqiq ni saudara kandung.
Sesungguhnya wanita itu adalah saudara bagi lelaki. Apa maksud persaudaraan di sini? Yang kita dah maksudkan persaudaraan iman. Maka hukum syariat kepada hamba-hamba Allah itu berkongsi padanya antara lelaki dan wanita. Tidak keluar lelaki dari perintah syariat tertentu melainkan dengan dalil. Demikian juga wanita. Maknanya, kita tak boleh katakan perintah ini khusus untuk lelaki sahaja, bukan wanita, kecuali ada dalil yang mengeluarkan wanita daripada perintah tersebut. Sama juga kita tak boleh kata perintah ini khusus untuk wanita, lelaki tidak ada kaitan, kita tak boleh dakwa perkara tersebut melainkan dalil, melainkan ada dalil. Contoh yang mudah kita nak faham, contoh perintah kewajipan solat Jumaat. Kewajipan solat Jumaat hanya terlaksana pada kaum lelaki, tidak pada kaum wanita. And, kerana dalil datang menjelaskan tentang pengkhususan ataupun kita kata perintah itu memang khusus untuk kaum lelaki. Jadi terkeluar dah daripada kewajipan itu kaum wanita. Sebab itu kaum orang perempuan dia tak wajib untuk solat Jumaat. Baik. Ada hukum hakam yang berkongsi padanya lelaki dan wanita, ada juga hukum yang hanya kepada lelaki dan ada juga hukum yang hanya kepada wanita sahaja. Hukum ke, yang yang apa hanya kepada wanita sahaja banyaklah. Ha, contoh berkait dengan urusan-urusan yang khusus yang mereka perlu tahu. Dan kita kena faham bila kita sebut ilmu tentang urusan wanita itu tidak bermakna wanita sahaja yang perlu tahu, bahkan wajib juga kaum lelaki sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami, sebagai seorang saudara lelaki wajib juga diketahui oleh orang lelaki kerana dia paling kurang dia mempunyai ibu, dia mempunyai isteri, dia mempunyai anak perempuan dan dia mempunyai saudara perempuan yang perlu dia pelajari. Yani kewajipan-kewajipan, kefarduan-kefarduan yang tertentu. Sebab itu key dia, kunci dia dekat sini, tidak ada yang memisahkan antara kewajipan terhadap lelaki dan wanita ni melainkan perlukan dalil. Maknanya ada dalil yang bagi tahu ini beza lelaki dengan wanita, beza dekat sini. Contohnya macam aurat kan. Memang bezalah, tak samalah aurat lelaki dengan wanita. Dari apa certain pada certain perkara. Kan? Itulah juga dalam syariat ataupun persyariatan perkara-perkara yang lain. Baik. Jadi kat sini saya nak bagi tahu dekat kita. Syarak ini, syariat ini bukanlah datang untuk membezakan antara lelaki dengan wanita secara mutlak. Bukan juga untuk datang untuk menyamaratakan lelaki dengan wanita secara mutlak. Seperti mana seruan-seruan golongan yang sesat, harakah syudhudh al-jinsiyah, yakni gerakan set songsang. Gerakan set songsang yang semakin menjadi-jadi hari ini, kumpulan-kumpulan yang menyeru kepada fitrah yang mereka nak ubah fitrah manusia, lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki, perempuan nak jadi nothing, tak ada apa-apa jantina, lelaki pun menyeru kepada tak mau ada jantina dah. Ini pelik-pelik sekarang ni macam-macam, na'udzubillah minal fitan, nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi ini ditekankan oleh Syekh untuk isyarat kepada kita, sekarang ini kita berhadapan dengan gerakan-gerakan yang menyeru kepada perubahan fitrah. Lelaki nak jadi wanita, wanita nak jadi lelaki, kemudian nak kahwin lelaki dengan kait lelaki, perempuan nak kahwin dengan perempuan, adanya LGBTQ apa semua tu. Ini semua adalah kesesatan dan perlu kita jelaskan tentang tujuan syariat. Ini datang, ada syariatan yang berkongsi padanya lelaki dan wanita, tanggungjawabnya antaranya amar makruf nahi mungkar dan juga dari sudut ta'awun, dari sudut wilayah iman, dan itu semua tidak boleh kita remehkan. Baik. Kemudian, masih lagi dalam mukadimah penulis, syariat memerintahkan kita semua, lelaki dan wanita, agar mewasiatkan kepada kaum wanita dengan kebaikan. Dalam sahihain, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Wasiatkan kepada kalian agar membimbing wanita dengan kebaikan. Maka semua umat Islam ditujukan kepada mereka perintah ini. Bila Nabi kata istausu, istausu maknanya Nabi wasiatkan kepada semua, lelaki dan wanita.
Maknanya lelaki dan wanita wajib membimbing, memberi nasihat. Itu maksud wasiat tu. Dan memberikan, apa kita kata, tumpuan, penekanan dan tidak diremehkan dan tidak diabaikan tanggungjawab mereka terhadap wanita. Wanita ni maksudnya apa? Ibu mereka, isteri mereka, anak-anak mereka, saudara-saudari mereka, kan? Jadi itu semua adalah maksud dalam perintah hadis ini. Maka semua semua umat Islam ditujukan kepada mereka perintah ini. Antaranya adalah pembawa ilmu. Yang lebih khusus lagi adalah hamalatul ilm, pembawa ilmu. Pembawa ilmu ni siapa? Siapa sahaja yang terlibat dengan majlis ilmu. Pembawa ilmu, penuntut ilmu, guru yang mengajarkan ilmu, tukang edit video ni pun pembawa ilmu juga. Jangan diingat dia tak pembawa ilmu. Ha, tanggungjawab juga. Tukang edit video nanti ni. Ha. Siapa lagi pembawa ilmu? Mereka yang berkhidmat. Ha, yang susun kelas, susun jadual, ustaz, ha, susun kelas-kelas dan sebagainya. Menjemput ustaz, menjemput ni, mencari tajuk dan sebagainya. Itu semua pembawa ilmu. Dalam 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 erti kata, konteks perbahasan kita yang kalau kita kecilkan sedikit skopnya. Tetapi secara umumnya semualah. Semua yang cintakan ilmu, semua yang nak menuntut ilmu. Sebab kita semua nak masuk syurga, jadi kita menuntut ilmu. Baik, jadi hamalatul ilm, pembawa ilmu ini lebih-lebih khusus. Perintah ini ditujukan kepada mereka. Hendaklah mereka menjaga kaum wanita dengan membimbing mereka, menasihati dan menunjukkan mereka kepada manfaat dunia dan akhirat. Baik, asal perkara ini, apa dalil yang menunjukkan apa yang Syekh nak sampaikan kepada kita ni, dan kenapa Syekh khususkan muhadarah ini kepada kaum wanita? Dan kitab ini pun akhirnya diterbitkan dengan tajuk yang kita kata kewajipan kepada wanita. Asal perkara ini termasuk petunjuk Nabi SAW, yakni hadis Nabi, sunnah Nabi, hadiyun Nabi, petunjuk Nabi. Kerana Nabi SAW bersabda, wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda mengkhususkan satu hari tertentu untuk kaum wanita untuk mengajar mereka. Nabi mengkhususkan satu hari khusus untuk kaum wanita untuk mengajar mereka. Ini sunnah, kan? Dalam sahih al-Bukhari, hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, berkata kaum wanita, qalatin nisa lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ghalabana alayka ar-rijal. Orang perempuan datang jumpa Nabi. Orang perempuan ni datang jumpa Nabi, mereka mengadu dekat Nabi. Ghalabana alayka ar-rijal, engkau telah melebihkan kaum lelaki. Ini dalam pembelajaran. Ghalabana alayka ar-rijal, faj'al lana yawman min nafsik, faj'al lana yawman min nafsika. Maka kata kaum wanita, yakni kaum wanita di sini ansar, ansar yang zahirnya ansar dan muhajirin yang ada ketika itu, maka jadikanlah untuk kami satu hari yang khusus untuk belajar darimu, untuk ambil ilmu, untuk ambil nasihat dan pengajaran. Lalu Nabi SAW pun menjanjikan kepada mereka satu hari Nabi menemui mereka, memberi nasihat dan memerintahkan kepada mereka perintah-perintah agama. Fawa'adahunna yawman laqiyahunna fihi fawa'adahunna wa amarahunna. Maka Nabi pun, memang maksudnya khitab tu Nabi khusus untuk wanita saja. Sebab tu dalam dalam hadis tersebut, lafaz dia fawa'adahunna. Maknanya Nabi letakkan satu hari yang untuk mereka, hunna, wanita, yauman laqiyahunna fihi, Nabi jumpa, maknanya Nabi bermajlis dengan mereka, laqiyahunna fihi fawa'adhahunna, Nabi bagi nasihat, wa amarahunna, dan Nabi memerintahkan kepada mereka. Baik, wa tarjama alaihi al-Bukhari rahimahullah, Imam al-Bukhari meletakkan tarjamah bab, yakni tarjamah bab ni maknanya judul bab. Dan hadis tu diletakkan di bawah bab. Babun hal yuja'al lin nisa yawm yawman aw yawmun ala hiddati fil ilmi. Bab, adakah dijadikan untuk kaum wanita satu hari tertentu dalam ilmu? Maknanya
macam kita buat hari hari ini ni khusus untuk wanita ni, kita ikut dah dapat pahala sunnah dah. Alhamdulillah, harap dapat pahala sunnah. Dan sekarang lagi mudah kan, tak perlu nak pergi pergi bertemu physically kan. Jadi buat online. Jadi selamat pun selamat, kemudian orang panggil apa, semua orang boleh dapat manfaat. Itu sunnah, maknanya menjadikan untuk kaum wanita satu hari yang khusus dalam ilmu. Jadi hari ni kita dah buat dah. Jadi cukup lah kan. Cukup lah, lepas ni suruh Ustaz lain pula buat lah. Jadi hari ni kita dah buat ni, maknanya kita nak dapat pahala sunnah tu. Apa maksud sunnah kan ni? Sunnah untuk kita jadikan satu hari, bagi orang yang ada ilmu, dia jadikan satu hari khusus untuk wanita. Tak kira lah nak bahas tentang contoh masalah fiqah ke, masalah haid ke kan. Contoh khusus orang-orang muda hari ni tak faham, ataupun isu berkenaan dengan rumah tangga kan, tanggungjawab lelaki dengan suami dengan isteri ke contoh, ataupun orang wanita hari ni perlu ditekankan isu tentang iman, tentang akidah, tentang manhaj, boleh buat. Ini semua dalam kategori masuk dalam perintah hadis ini. Sunnah maknanya sunnah af'al, maknanya perbuatan Nabi SAW menunjukkan kepada kita semua, khususnya bagi orang yang ada ilmu, hamalatul ilm, penuntut-penuntut ilmu, maknanya dijadikan satu hari yang khusus, yang tertentu untuk mereka mendapatkan ilmu. Nampak? Baik. Jadi itu sunnah. Itu sunnah. Yang diperlukan oleh kaum wanita adalah hidayah, tafsir, pencerahan dengan suluhan ilmu, irsyad, bimbingan dan ta'lim, pengajian, dalam menghadapi fitan, isu-isu dan peristiwa-peristiwa yang menggelapkan, yang silih berganti siang malam pagi petang. Tetapi yang Syekh maksudkan dalam risalah ini, dalam kitab ini, bukan tentang isu tentang fiqah ke, isu tentang tanggungjawab suami isteri ke, nafkah ke, tentang apa tips-tips rumah tangga ke, bukan. Syekh tak maksudkan itu dalam perbahasan ni. Tapi boleh tak ada orang buat macam tu? Dia buat hari yang khusus, ramai dah. Ustazah-ustazah yang buat hari ni macam-macam kan, parenting lah apa benda. Yang buat khusus. Jadi mereka mengerahkan tenaga mereka untuk ikut sunnah ni. Kan, hari yang khusus tentang macam mana nak nak hadapi perkara-perkara yang mungkin melibatkan anak-anak, bagi khusus kepada ibu-ibu di luar sana dan sebagainya. Itu semua bukan dalam perbahasan ini, tetapi yang ini khusus dalam berhadapan dengan fitan, yakni isu-isu dan peristiwa-peristiwa yang menggelapkan, yang silih ganti siang malam dan pagi petang, yang kita lihat hari ini, kekufuran, bid'ah, maksiat, pelanggaran dan sebagainya dan seumpamanya. Baik, jadi itu mukadimah yang berikutnya. Baik, kita terus masuk kepada usul yang pertama. Usul yang pertama, al-aslul awal habsul mar'atu nafsaha anil wuluji fi syai'in minal fitan. Anil wuluji fi syai'in minal fitan. Hasbul mar'ah nafsaha. Maknanya, menahan dirinya seorang wanita itu daripada masuk dalam sesuatu perkara berkaitan fitan. Fitan ni kita dah sebut tadi. Fitan ni apa? Yang dimaksudkan khusus di sini adalah perubahan-perubahan yang berlaku di sekeliling kita. Yang anda bagi contoh tadi macam apa? Fitnah perpecahan, contoh. Fitnah tersebarnya pendakwah-pendakwah sesat. Tersebarnya aliran-aliran pemikiran yang menyimpang daripada fitrah. Aliran-aliran akidah yang menyimpang daripada Islam. Ajaran-ajaran sesat. Fitnah ni juga di sini merujuk kepada perubahan dari sudut fitrah lelaki dengan wanita tadi, dan juga maksiat termasuk juga fitnah. Contoh macam isu-isu semasa yang berkait dengan maksiat dan juga pelanggaran yang kita selalu dengar dalam masyarakat. Maknanya perkara-perkara yang kita tak perlu nak perincikan di sini, kerana boleh jadi perkara-perkara tersebut kalau kita sebutkan mungkin akan menyempitkan dada kita, dan cukuplah kita hanya bagi tahu secara umum. Baik, dorongan untuk wanita menahan dirinya dari terjerumus masuk ke dalam fitnah ini ada tiga. Syekh sebut di sini, walhamilu ala zalika amran, ahaduhuma amun wal akhar khasun. Jadi apakah yang mendorong untuk wanita menahan dirinya semampu mungkin dari terjerumus masuk ke dalam fitnah ini? Ada tiga kata Syekh. Kalau yang asal Syekh sebut ada dua.
Ana tambah tiga sebab Syekh sebut tambahan itu. Yang dalam kitab asal Syekh sebut Amran mula-mula. Tapi sebenarnya macam Syekh terlupa kot ada tiga. Sebab last sekali tu Syekh tambah tiga. Yang ni yang tiga yang kita dah sampaikan. Kita dah terjemahkan dekat sini. Yang pertama, yakni dari sudut umum menepati maqam ubudiyah, perhambaan. Sebab kita sebagai hamba Allah, tanggungjawab kita adalah kita memfokus, kita memberikan fokus kita kepada ibadah. Tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Jadi kenapa kita nak masuk terjerumus dalam perkara-perkara berkaitan fitan, perkara-perkara berkaitan dengan perubahan-perubahan yang berlaku dan juga perkara-perkara yang mungkin boleh menggugat keimanan dan juga ketetapan kita di atas agama Islam. Baik, itu dari sudut maqam ubudiyah. Yang kedua, khusus. Iaitulah khusus pendorong yang kita kata yang kita kata mendorong untuk wanita menahan diri daripada terjerumus masuk ke dalam fitnah ini. Yang kedua, khusus. Iaitulah secara khususnya hadis Abu Daud daripada Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah siapa yang dijauhkan daripada fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah siapa yang dijauhkan daripada fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah siapa yang dijauhkan daripada fitan. Tiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang ungkapan ini menunjukkan ta'zim, penegasan tentangnya. Yakni pembesaran tentang betapa hebatnya orang yang Allah Ta'ala selamatkan mereka daripada fitan, daripada fitnah-fitnah. Ha? Itu dorongan yang kedua, yang ini khusus. Dan hadis Miqdad Ibn Al-Aswad ini disahihkan oleh Syekh sendiri, dan juga antara yang mensahihkan hadis ini adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya As-Sahihul Musnad Mimma Laysa Fi Sahihain. Baik. Yang ketiga, tabiat wanita itu sendiri secara penciptaannya dan mudah terpengaruh. Secara penciptaannya memang wanita itu diciptakan dengan tuan-tuan dan puan-puan sedia maklumlah, wanita itu diciptakan dengan, kita kata, dengan sesuatu penciptaan yang khusus yang berbeza dengan lelaki dari sudut penciptaannya dan dari sudut emosinya dan sebagainya. Kemudian Syekh membawakan dalil, ada dalil lah, bukan hanya ambil daripada riwayat-riwayat yang tak kuat atau palsu dan sebagainya, tapi istinbat Syekh daripada surah Al-Qasas ayat 10. Yang ni mungkin kita jarang dengar, tapi ini sangat sangat penting untuk kita hayati. Iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang ibu Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka dalam surah Al-Qasas ayat 10. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa asbaha fuadu ummi Musa fariqa in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Baik. Dan surah Al-Qasas, iaitulah bila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang hakikat hambanya, hakikat seorang wanita yang merupakan ibu Nabi Musa alaihi salam. Yakni kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa asbaha fuadu ummi Musa fariqa. Dan sepeninggalannya menjadilah hati ibu Musa itu kosong. Fariqa, kosong. In kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Sesungguhnya ia nyaris-nyaris menyatakan perihal anaknya itu dengan berterus terang, jika tidaklah kami kuatkan hatinya dengan perasaan sabar dan tenang tenteram, supaya tetaplah ia termasuk di kalangan orang-orang yang percaya akan janji Allah, orang-orang yang beriman. Baik. Di sini kata Syekh, فالحال التي ذكرها الله عز وجل عن أم موسى من فراغ قلبها وشدة لوعتها وتعلقها بولدها لما ألقته في اليم امتثالا لأمر الله أنها لشدة ما وجدت من الحرقة والألم كادت أن تبين عن ذلك. معنى keadaan yang Allah Ta'ala sebutkan tentang ibu Nabi Musa alaihi salam ini, iaitulah min faragh qalbiha, iaitulah keadaan kosongnya hati beliau. Ha? Dan washiddati lawatiha wa ta'alluqiha biwaladiha. Dan kita kata perasaan yang sangat menebal dan sangat kuat, dan pergantungan seorang ibu itu yang sangat teguh dan sangat kuat dan sangat kukuh hubungannya dengan anaknya.
Kerana itu fitrah. Allah Ta'ala jadikan wanita, dia bila ada anak, maknanya dia nak dekat dengan anak dia. Kan? Maknanya, tiba-tiba dia diperintahkan untuk menghanyutkan anak dia. Sebab itu Allah kata, wa asbaha fuadu ummi Musa fariga. Maknanya, ini perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mencipta wanita, mencipta ibu Musa. Maknanya tabiat orang perempuan ini memang mudah hati mereka akan menjadi kosong apabila tidak diisi dengan ketetapan, tidak diisi dengan ilmu, tidak diisi dengan iman, tidak diisi dengan keteguhan. Subhanallah, ini antara istimbat yang sangat baik. Yang mungkin kita baca ayat ini banyak kali, kita tak jumpa. Ha? Maknanya, wanita, hati orang perempuan ni, dia cepat kosong kalau tidak diisi dengan sesuatu. Lebih-lebih lagi apabila mereka kehilangan sesuatu yang mereka sayang. Itu sebab penting. Kita kena faham fiqhun nafs. Fiqhun nafs, yakni psikologi orang wanita ni. Orang lelaki dia kena tahu. Dan macam mana dia nak tahu? Baca Quran. Ha? Bukan tengok drama TV. Ha? Bukan tengok filem, baca Quran, tengok drama TV apa semua tu, yang tu sebenarnya bagi lagi jauh daripada petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang kita ni, orang kita ni dia banyak duk tengok drama sangat, akhir sekali hak yang orang perempuan tu kosong hati dia, jadi dia pun ikutlah hak macam drama tu. Kan? Memberontaknya pada suami, tak taat kepada suami, melawan suami, tak taat. Yang suami pula tengok benda yang sama, kemudian sama juga mengabaikan isteri, sama. Duduk 2 kali 5, 10. Sama sahaja. Allahul musta'an. Jadi, kena ingatkan kepada masyarakat, kembali kepada Quran. Jadi, kat sini Syekh sebutkan di sini, dan bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan Ummi Musa, ibu Nabi Musa AS untuk menghanyutkan anaknya Musa yang dia sayangi itu ke Sungai Nil, atas perintah Allah, yani ilham yang Allah Ta'ala berikan, yani Allah teguhkan. Allah teguhkan hati ibu Musa yang memang dah terbakar dan juga dah kesakitan kerana terpaksa melepaskan anaknya itu. Tetapi Allah Ta'ala ilhamkan dalam hati ibu Musa. Sebab itu, para ulama kata, ibu Nabi Musa AS bukan Nabi, tetapi ibu Nabi Musa adalah wali daripada wali-wali Allah. Maknanya, siddiq, siddiqah. Maknanya orang yang benar, iman. Dan Allah teguhkan hati ibu Nabi Musa itu dengan ketetapan dan juga keteguhan. And, cuba bayangkan kita. Kita, macam mana tu kalau kita lepaskan anak kita, memang tak boleh lah kan? Memang tak mampu lah kan? Kita, kalau anak kita, cucu kita ke anak kita berjauhan, waktu PKP dulu pun kita dah tak tahan, menahan. Kita kata apa? Kerinduan kan? Kan? Pengalaman-pengalaman kita semua, kita tahu kan, maksudnya berpisah dengan ibu kita, berpisah dengan ibu kita pun dah rasa apa, macam-macam lah, kita rasa rindu sangat dan sebagainya. Tetapi nak bagi tahu di sini, keteguhan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu penting dan perlu diusahakan. Jadi ini usul pertama yang kita perlu fahami. Sebab itu kata Syekh di sini, fatabi'atul mar'ah la yasluhu ma'aha an talija fil fitan wa takhudha ghimaruha wa tatallaba biha atau tatalab laha makanan liha qawlan wa fa'lan. Jadi tabiat wanita itu sendiri dia tidak sesuai untuk kita kata masuk dalam dan apa tu kita kata untuk menjerumuskan dirinya dalam fitnah-fitnah yang lebih dahsyat lah, lebih dahsyat. Ha? So itu dalam hadis-hadis yang sahih tentang akhir zaman kan, bagaimana orang-orang beriman mereka balik ke rumah ketika mendengar keluarnya dajjal. Orang-orang beriman di kalangan lelaki-lelaki yang beriman, mereka balik ke rumah dan mereka mengikat kaki anak-anak mereka dan isteri-isteri mereka kerana takutkan fitan, kerana takut fitnah. Dan ini usul yang memang disebutkan oleh Syekh ini, memang usul yang datang daripada hadis-hadis Nabi SAW yang sangat banyak. Baik, walhal kalau kita lihat hadis Miqdad Ibn al-Aswad ini di umum, bukan saja wanita yang kena jauhi fitnah-fitnah ataupun fitan, lelaki juga wajib menjauhi fitnah-fitnah. Cuma adalah perbezaan yang kita akan lihat nanti. Baik. Usul yang kedua, seorang wanita menyibukkan dirinya dalam tugasan asasinya sebagai ibu, saudara, saudari, isteri dan anak.
اشتغال المرأة بوظيفتها في الحياة أما أو أختا أو زوجة أو زوجة أو بنتا. بي الساخية دليل بما الله سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. Kami membahagi-bahagikan antara mereka segala keperluan hidup mereka dalam kehidupan di dunia ini. Maknanya, kata Syekh, antara wajah pembahagian, wajah al-qasam, al-qismah. Qismah, Allah jadikan kita semua ni ada lelaki dan wanita. Masing-masing mempunyai tugasan dan peranan tertentu. Wanita secara asasnya dalam kehidupan ini adalah seorang ibu. Kalau dia bukan ibu, dia saudara. Dia adalah kakak kepada adik dia. Isteri, puteri, anak perempuan kan. Maka hendaklah dia menumpukan kepada tugasannya yang layak. Dalam As-Sahihain, lafaz Al-Bukhari, hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kullukum ra'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Hatta qala wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap di kalangan kamu adalah pemimpin, setiap kamu akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kamu pimpini. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggungjawab tentang kepemimpinannya. Jadi ini point dia. Maknanya menunjukkan kepada kita asal yang kedua ini, usul yang kedua ini balik kepada ayat dalam surah Az-Zukhruf ayat 32. Maknanya Allah dah bagi dah qismah, yakni pembahagian yang sebenarnya cukup di antara lelaki dan wanita. Maknanya lelaki mereka keluar mencari nafkah dan wanita mereka berkhidmat di rumah suaminya. Dan kalau zaman sekarang ini ada yang lelaki suami dan isteri itu bekerja pun tak, kita kata tak jadi isu. Tak jadi isu maknanya kedua-duanya itu, maknanya kita kata mereka memberi fokus kepada tugasan mereka, tugasan asasi. Kalau seorang suami itu isteri dia bekerja, maka isteri dia itu kena ingat bahawasanya tanggungjawab dia sebenarnya, itulah tanggungjawab utamanya adalah dia memimpin di dalam rumah tangga, rumah suaminya. Tetapi sekarang ni banyak dah berlaku apa dia kita kata perubahan-perubahan, maknanya ada suami yang jaga rumah, isteri bekerja. Itu pun pelik juga lah. Itu dah lari daripada asal. Tetapi tidak, taklah kita kata mesti semua kena kembali kepada asal ni, kerana itu tak meraihkan keadaan dan situasi manusia yang berbeza-beza. Ada orang yang maknanya kedua-dua suami isteri itu keluar mencari nafkah, tetapi dia still kena pegang dengan asas dan usul ini. Iaitulah apa? Bagi dia seorang isteri, dia kena sibukkan dirinya dalam tugasan asasinya saja. Kan? Maknanya dia kena timbanglah apa tanggungjawab dia sebenarnya. Maknanya apakah perintah Allah kepada dia yang sebenarnya, yang hakikat. Adakah semata-mata mencari nafkah, mencari rezeki, ataupun tanggungjawab dia yang sebenar adalah apa? Adalah mentaati suami dia dan mentaati Allah dan Rasul, dan mentaati suaminya itu atas perintah Allah dan Rasulnya. Dia makna dia kena bijak lah. Dia tak bolehlah jadikan mencari nafkah itu yang paling utama, pasal dia itu mungkin sampingan. Kan? Kalau dia dikatakan hari ini isteri, suami isteri bekerja, tapi dia mesti kena ingat itu bagi isteri bukan itulah tujuan asasinya. Sehingga kalau kita tengok hari ini sampai tahap dia melebihkan tempat kerjanya itu atau melebihkan bosnya lebih daripada suaminya. Ini salah. Ini salah sama sekali. Sebab itu kita kena ingatkan orang-orang kaum wanita dan isteri-isteri, ibu dan sebagainya, mereka perlu lihat apakah tanggungjawab utama mereka. Bukanlah tanggungjawab utama mereka itu adalah untuk semata-mata bekerja, untuk mendapat jawatan yang besar dan sebagainya, tetapi tanggungjawab utama mereka adalah yang asal, kembali kepada asal. Kerana kalau hari ini, orang hari ini, kerana puncanya, kerana mereka celaru dalam, kita kata apa, dalam pembahagian itu, maknanya nak lebih dan sebagainya, itu datangnya pendakwah-pendakwah liberal, datangnya golongan feminis dan sebagainya, itu yang mempertikaikan usul ini. Maksudnya di sini, setiap wanita, baik ibu, saudari, isteri dan anak, menyibukkan dengan urusan dan tanggungjawab masing-masing tanpa perlu menyibukkan diri dengan gosip, isu semasa yang berbentuk fitnah, keburukan, maksiat, dosa dan pelanggaran. Itu maksud dia. Usul yang ketiga, berwaspada daripada keadaan kaum wanita yang bersama fitan. Disebabkan berubahnya zaman, maka berubahnya keadaan.
ha? Makan bukan makan sini ya. Maka berubahnya keadaan. Keadaan wanita hari ini yang masuk terjerumus dalam fitan tidak makruf dalam Islam. Ada zaman masa ini zaman salafus salih. Bila datangnya Islam untuk kerana datangnya Islam untuk menjaga wanita. Untuk menjaga wanita. Ini biasalah ni bila kita tak tu pagi-pagi tu kita banyak typo. Masuk campur dalam urusan fitan dan adalah tanggungjawab ahli ilmu dan pemerintah. Masuk campur dalam urusan fitan dan juga isu-isu semasa yang melibatkan isu-isu yang kita kata apa? Yang berat itu asalnya adalah tanggungjawab ahli ilmu yang rasikh dan pemerintah. Ini dalam surah An-Nisa ayat 83 dalilnya. Dan kebiasaannya wanita tidak termasuk dalam kalangan ulil amri dalam isu berkaitan fitan. Dalilnya kita lihat bagaimana berlaku fitnah pada zaman sahabat, yakni ketika Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha cuba masuk dalam isu berkaitan fitan, maka akhir sekali membawa kemudaratan dan hampir-hampir Aisyah dibunuh oleh golongan-golongan pemberontak di kalangan Khawarij dan golongan-golongan yang munafik. Mereka panah haudat, yakni kuda unta yang dinaiki oleh Aisyah. Hampir-hampir Aisyah terkorban dalam fitnah tersebut. Itu dalil yang paling jelas ketika berlakunya fitnah pada zaman sahabat. Al-Hafidh Abu Abdurrahman An-Nasa'i meletakkan terjemah dalam Sunan As-Sughra, babu saunun nisa, babu saunin nisa an majlisil hukmi. Bab menjaga wanita daripada majlis hukum, iaitu dalam urusan qada mahkamah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalilnya tentang pertengkaran dua orang lelaki, lalu Nabi SAW memerintahkan sahabat pergi bertemu dengan wanita terbabit dan tidak memanggilnya dalam majlis hukum, iaitu mahkamah, untuk menjaga kehormatannya. Ini antara yang kita boleh dapat. Ha? Baik, kerana masa semakin suntuk, maka anda kena ringkaskan. Anda tak boleh nak perincikan isu ni, tetapi isu ni dia ada banyak lah. Dia ada banyak perincian pasal kita sekarang ni bertembung dengan hakim, ketua hakim negara apa semua, hakim-hakim di mahkamah syariah dan sebagainya tu kebanyakannya ada wanita kan. Jadi isu tu kita tak membincang dekat sini. Isu tu khilaf, khilaf yang khilaf yang ada wajah dalam syariat, yang itu anda tak membincang dekat sini. Tentang pandangan syekh tu kita nampaklah jelas balik pada asal kan. Baik, tetapi di sini praktikalnya kita tengok pada kita ni lah, kita yang tak jadi hakim dekat mahkamah apa semua, bukan kerja kita. Maknanya memang, maknanya kalau kita lihat berlakunya fitan-fitan, maknanya pertelingkahan, pergaduhan ataupun berlakunya salah apa dia kita kata kesesatan, pelanggaran dan sebagainya, maka wajib kembali kepada surah An-Nisa ayat 83, kembali kepada ulil amri, pemerintah dan juga ulama. Wa idza ja'ahum amrun minal amri awil khawf minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhu minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhum. Sampai akhir ayat. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka surah An-Nisa 83 tu dan tengok terjemahannya, dan itu jelas maknanya urusan itu bukan diserahkan kepada semua orang dan termasuklah bukan wanita-wanita, bukan wanita-wanita. Tetapi kalau dibahaskan dengan secara khusus, maknanya ada isu-isu yang tertentu, macam contoh mahkamah sekarang ni orang perempuan jadi hakim, itu Allah Ta'ala alam. Anda kata la adri, baik, Allah Ta'ala alam. Baik. Usul yang keempat, sangat menjaga diri daripada syubhat-syubhat dan pendakwahnya di zaman fitnah, maka di makan lagi. Apa ni, apa ni, mesti lapar tengah tulis ni. Makan dua kali dah. Allah Ustaz. Di zaman fitan, maka banyaklah syubhat dan keraguan. Syubhat bermaksud bercampurnya antara kebenaran dan kebatilan. Orang yang khianat dan amanah bercampur. Benar dan dusta pun bercampur. Diangkat penyeru-penyeru syubhat membuka kerosakan dan kebatilan. Hadis dalam Sahihain Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW membacakan ayat 7 surah Ali Imran, maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, apabila kamu wahai Aisyah melihat orang-orang yang meneruti kesamaran, mereka itulah orang yang Allah namakan dalam ayat, maka berwaspadalah kamu daripada mereka. Ini Nabi SAW beritahu dekat Aisyah tentang ayat dalam surah Ali Imran ayat 7 itu, iaitu فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Orang yang nak mencari kesamaran dalam agama, orang yang nak mencari syubhat dan fitnah dalam agama,
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Aisyah, yang seorang wanita yang meriwayatkan hadis ini, tengok pentingnya wanita. Maknanya kadang-kadang wanita ni dia lebih insting dia tu lebih kuat berbanding lelaki. Sebab itu Aisyah radhiyallahu, ini juga kita nak fahamkan, tak semestinya dalam keadaan fitan itu orang lelaki sahaja yang dapat menyelesaikan masalah. Kadang-kadang datang petunjuk-petunjuk tu Allah buka melalui orang-orang perempuan. Antaranya Aisyah, Aisyah. Tapi ada juga kesalahan-kesalahan yang melibatkan ataupun kekeliruan yang melibatkan orang wanita macam yang kita bincangkan sebelum ini. Contoh dalam peperangan zaman kan. Itu Aisyah, dia ijtihad tetapi dia ternyata dia terkeliru dan tersalah ketika itu. Semoga Allah ampuni ummahatul mukminin, ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Itu pembahasan yang detail tu kita tak membincanglah, tetapi secara umumnya boleh rujuklah dalam kitab-kitab pembahasan tarikh, sejarah. Baik. Dan usul dalam hadis tersebut ada dua usul. Dua usul dalam hadis tersebut, hadis dalam as-sahihain, iaitulah yang pertama, berwaspada. Berwaspada daripada tokoh-tokoh dan peribadi yang membawa syubhat kesamaran, tidak bersahabat dengan mereka. Jauhi majlis mereka. Ini orang yang menyeru kepada bid'ah, orang menyeru kepada kesesatan, orang menyeru kepada kesyirikan, jauhi. Maksiat, pelanggaran, semua tu jauhi. Perempuan, orang kaum-kaum wanita kena jauhi. Itu based pada hadis Aisyah. Berwaspada daripada tulisan-tulisan atau ucapan-ucapan mereka, maka jangan dibaca dan jangan didengari. Orang-orang macam apa? Macam penyeru-penyeru feminis dan sebagainya itu dihindarkan. Kalau Facebook, jangan ikut, jangan follow. Pesan, suami-suami, ayah-ayah, jangan bagi anak-anak perempuan kita, isteri kita, mengikuti tulisan-tulisan ataupun ucapan-ucapan di video ataupun di media sosial oleh orang-orang yang menyeru kepada bid'ah, orang-orang yang menyeru kepada liberalism, orang-orang yang menyeru kepada feminism, orang-orang yang menyeru kepada penyelewengan dan penentangan terhadap agama Allah. Jauhi. Itu maksud usul yang keempat. Praktikalnya, kita kena tanggungjawab. Jangan. Anak perempuan kita ada nak ikut follow tokoh-tokoh yang tentu yang sesat dan sebagainya, bagi ingatan. Sebab itu termasuk dalam tuntutan. Usul yang keempat ini. Usul yang kelima. Mengukuhkan benteng-benteng penjagaan dalam jiwa wanita, ahli dan keluarganya. Wanita diperintah untuk berusaha sedaya upaya membentengi dirinya daripada fitan. Antaranya dengan melazimi ilmu, ahli ilmu yang rasikh. Syekh tekankan yang rasikh ni maknanya apa? Yang pertama yang salafi. Mendalam pengetahuan dan khibrahnya dan ada pengalaman. Salafi ni maksudnya yang ikut manhaj salaf. Mesti nama dia kena ada salafi. Tapi dia punya manhaj dia, dia punya akidah dia, salafi. Manhaj salaf. Kalau yang cari yang lain-lain tu dia akan goyang-goyang. Mengambil bimbingan melalui nasihat mereka serta menjauhi mereka yang tidak dipercayai keilmuan dan manhaj. Antaranya memperbanyakkan membaca Al-Quran, ibadah dan lain-lain. Dalilnya surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Perintah ini umum meliputi kaum lelaki dan wanita. Maka kaum wanita diperintahkan untuk mengukuhkan dirinya dan ahli keluarganya daripada neraka. Termasuk lelaki lah. Ibnu Abi Dunya meletakkan satu terjemah dalam kitabnya Al-Iyal. Babu ta'lim ar-rajul ahlahu wa ta'lim waladahu wa ta'dibuhum. Bab seorang lelaki mengajar ahli keluarganya dan mengajar anaknya dan mengajar adab kepada mereka. Perintah ini turut berkongsi kepada para wanita. Jadi wajib kaum wanita untuk menuntut ilmu. Suami wajib dia menuntut ilmu dan wanita menuntut ilmu. Maknanya sekarang ni tak susah dah. Maknanya katakan suami, maknanya dia isteri dia tu minta keizinan untuk join kuliah-kuliah yang khusus misalnya dengan online sekarang ni kan, dah banyak kan program asasinya, program diploma kat Yayasan Taklim tu pun ada, maka suami perlu mengizinkan kalau dia tak mampu nak belajar ataupun belajar sekali dengan isteri ataupun bersama-sama menuntut ilmu. Tak kira lah, untuk menjaga benteng ni, untuk membina benteng yang kukuh. Usul yang keenam yang terakhir, mengamati perubahan yang berlaku dalam kalangan ahli keluarganya, mengerahkan nasihat kepada mereka semampu mungkin dan meminta pertolongan kepada orang yang mampu membuatkan mereka menerima nasihat. Para wanita diperintahkan agar sentiasa cakna dengan perubahan yang berlaku di sekeliling ahli keluarganya. Seperti perubahan sikap, penerimaan kepada pendakwah-pendakwah sesat, maka hendaklah dia berusaha menyampaikan nasihat. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah menurut kemampuannya. Hendaklah dia meneliti isu-isu berkait keluarganya dan memberi nasihat, membimbing dengan ilmu, dengan berusaha mempelajari ilmu itu sendiri
rujuk ahli ilmu untuk meminta nasihat pandangan jika dilihat ada perubahan pada suaminya, anaknya atau ahli keluarganya yang meragukan dan lain-lain. Kemudian berdoalah kepada Allah agar mereka diberikan hidayah. Hadis riwayat Abi Daud daripada Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudhayya man yaqut." Cukuplah diri dikira sebagai dosa bagi seseorang apabila dia mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya. Al-Qut kata nama yang menghimpunkan apa sahaja yang menguatkan jasad seorang insan, termasuk dalam hal tersebut makanan, minuman, kekuatan rohani iaitu ilmu, agama, petunjuk, bimbingan dan pendidikannya. Maknanya wajib kepada suami, isteri atau ibu, bapa dan wanita khususnya, dia mengamati. Maknanya dia kena sana, dia kena alert dengan perubahan yang berlaku dalam kalangan ahli keluarganya ataupun sahabat-sahabatnya ataupun kawan-kawannya ataupun dalam rumah tangganya. Itu yang lebih khususlah bagi wanita. Bagi wanita ni yang lebih khusus balik kepada rumah tangganya lah. Itu yang lebih utama. Sebelum pada skop yang lebih luas, kawan-kawan dan sebagainya. Tapi wanita lebih khusus pada rumah tangganya, anak-anaknya dan sebagainya. Baik, jadi itulah 6 usul yang wajib dipegang oleh seorang wanita untuk menghadapi fitan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita semua daripada fitan. Na'udzubillahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Menjauhkan kita semua daripada fitan yang zahir ataupun yang batin, menjadikan kita semua manusia yang sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan kehidupan kita, dan semoga Allah menjaga kita semua, menjaga isteri kita, ibu kita yang masih hidup atau dan mereka yang apa yang dinamakan Allah sebagai wanita lah, anak-anak perempuan kita semua yang di kalangan orang-orang mukminat, wanita-wanita yang beriman, dan memberikan keteguhan kepada mereka untuk berpegang teguh dengan agama di saat kita lihat fitan ini bermaharajalela, dan diberikan kekuatan kepada kaum lelaki untuk memimpin kaum wanita, isteri dan anak-anak mereka. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.